Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Hari ini aku akan membuat soto ayam komplit. Tapi sebelumnya jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Terima kasih. Untuk bahannya, aku memakai 500 gram daging ayam, kemudian gula dan garam secukupnya, 2 ruas kunyit, daun salam, daun jeruk, dan 1 batang serai. Kemudian ada jahe, lada bubuk, kaldu bubuk, bawang merah, bawang putih, dan 2 butir kemiri. Pertama, seperti biasa, kita iris-iris dulu semua bumbunya, kemudian kita tumis sampai harum, dan dihaluskan memakai blender. Alaskan minyak, kemudian masukkan semua bumbunya yang udah kita iris tadi, lalu tumis sampai semuanya layu. Kemudian kita blender ya. Ini bumbunya udah selesai aku haluskan pakai blender ya. Kemudian tumis kembali. Lalu masukkan serai, daun jeruk, dan daun salamnya. Kemudian tumis sampai warnanya berubah menjadi agak gelap. Lalu tambahkan sedikit air, kemudian aduk-aduk. Pindahkan bumbu yang tadi ke dalam panci yang agak besar seperti ini. Lalu beri air kira-kira setengah panci ya. Kemudian masukkan 1 bungkus kaldu bubuk, gula dan garam secukupnya sesuai selera. Kalau airnya sudah mendidih seperti ini, kita masukkan ayamnya ya. Kita rebus sampai benar-benar matang dan empuk. Kalau ayamnya sudah empuk, kita goreng ya. Tapi jangan terlalu lama, cukup sampai kecoklatan aja supaya teksturnya tidak terlalu kering. Sudah mulai kecoklatan seperti ini, segera tiriskan ya. Ini ayamnya tadi udah aku suwir-suwir besar seperti ini ya. Kemudian di sini juga ada menu pelengkap yang lainnya seperti miso un. Kemudian ada keripik kentang, ini aku buat sendiri. Kemudian ada bawang goreng, irisan daun seledri, sambal, 1 butir telur dan kol yang udah diiris. Siapkan mangkok, kemudian masukkan miso un secukupnya, sayur kol, irisan daging ayam, lalu tuangkan kuah secukupnya, tambahkan irisan daun seledri, bawang goreng, kemudian 1 butir telur yang udah dibelah 2, sambal, dan jeruk nipis. Tambahkan keripik kentangnya juga ya. Nah, ini dia soto ayam komplitnya sudah siap untuk dinikmati bersama nasi. Tinggal ditambahkan perasan jeruk nipis, sambal, dan kerupuk. Oke, terima kasih telah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat ya.